Bahasanya kok bahasa Jawa? Iya, orang Jawa apa? Jawa cekek. Lah kok bisa bahasa Jawa? Ayo, Mbak. Emang orang Jawa lho, Pak. Tapi sampean lahir di sini? Anu ide, lahiran di Durian Bungkuk. Sampean lahir di Durian Bungkuk. Nggih. Tapi besar di lingkungan orang Jawa. Jawa semua, Pak, di situ. Tapi Jawa aja. Sampean bisa Jawa kok. Kalau banyak orang Banjar, tapi kalau orang lingkungannya Jawa jadi Jawa bahasanya. Amun pandiran Banjar Kawah. Kawah benar dia. Bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Pengin tahu aku coba. Bahasa apa juga? Anda, Pak, pandiran apa coba? Ingin tahu bahasa apa yang dipandirakan, Pak? Enggak tahu, tanya keadaan dah, tanya itu. Ini anu dah jualan untuk berdua? Jualan bukan, saya teman. Saya ke pasar jadi anu mampir aja. Tapi Mbak, jenengan iki lahirnya Tenggriwi. Tenggriwi. Jadi arti Kalimantan. Yes. Tapi bisa Jawa dan Banjar juga. Yes, sehari-hari bahasnya apa? Bahasa Jawa. Oh, Banjar kalau di rumah. Di rumah Banjar. Banjar. Tapi pian kawak juga pandiran Jawa. Sedikit-sedikit paham ulun bahasa Jawa. Oh. Tapi sama keluarga Banjar lah. Banjar ulun, laki ulun nih kalau sama mamanya Jawa loh. Ulun aja yang Banjar rasanya. Oh, iya. Darat. Kalau berjualan biasanya Banjar bahasa Jawa. Oh, karena banyak orang Jawa, Pak, yang dijual. Jawa yang jual. Sukses. Makasih. Oke, Mas, Pak.